Penduduk di beberapa kawasan sekitar negeri Pulau Pinang dijangka akan mengalami gangguan bekalan air sehingga Rabu. Ia berikutan penurunan mendadak paras air di Sungai Muda kini menyebabkan LRA Sungai Dua tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang menjelaskan LRA tersebut tidak mampu menghasilkan 1,000 juta liter air sehari. Penduduk sekitar Seberang Perai Utara, Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Tengah dan kawasan selatan Pulau Pinang dinasihatkan untuk menyimpan air yang mencukupi. Pemulihan penuh bekalan air di negeri itu bergantung kepada status pemulihan paras air di Sungai Muda, Muka Sau, Lahar Tiang.